Teman-teman, di depan kita saat ini ada baterai laptop. Berapa harga baterai laptop seperti ini? Untuk apa pula baterai laptop seperti ini dibeli? Simak video ini sampai selesai ya. Yo. Teman-teman, baterai laptop seperti ini saya beli dengan harga Rp7.000 per bijinya. Kemudian untuk yang kecil seperti ini saya membeli dengan harga Rp5.000 karena ini isinya cuma 4 glow seperti ini ya toh. Tapi kalau seperti ini isinya bisa 6 bisa 4 tergantung besar kecilnya lah. Kemudian saya menjual seperti ini apa adanya itu cuma Rp10.000 per bijinya. Ya sidik-sidik yang penting wes untung lah. Tapi saya posting di marketplace itu Rp12.000 per biji. Kalau untuk yang seperti ini ya pasti lebih murah lah. Kemudian di bakulnya sana itu digunakan untuk apa? Ini tetap di ambilin baterai 18650 ini dicopotin kemudian dites satu persatu apakah ngedrop ataukah tidak, kemudian dijual secara bijian untuk digunakan sebagai perangkat elektronik seperti power bank, center swap, kipas angin mini portable, baterai mobil remote control, baterai emergency lamp, baterai vapor atau rokok elektrik. Jadi di sana itu dites apakah mulus ataukah tidak. Kalau seperti ini kan wes kayak krepen ini kan ya tetap ora masuk. Jadi ya membeli seperti ini secara bijian 10.000 bakulnya itu kemudian dites satu persatu apakah voltasenya bagus ataukah fisiknya bagus. Ini contoh fisik yang tidak bagus sih ini lho wis kembung karo wis kekrepen utawa wis bocor seling ini iki. Lah kemudian kalau normal ya diposting sebesar 5.000 sampai 8.000 seperti di postingan-postingan online itu. Jadi kalau sudah dicopotin satu persatu kemudian dijual secara bijian kepada pemakainya tergantung MAH-nya ada yang 2.200 sampai 2.600 atau 3.000 MAH. Baiklah teman-teman, demikian informasi tentang baterai laptop harga beli dan jual saya, yaitu membeli seperti ini ya cuma 7.000, untuk menjual ya 10.000. Ayolah yang penting wes badi biar digunakan oleh bakulnya sana sebagai dagangan untuk dijual secara eceran.